Pemirsa, diduga kelebihan beban jembatan terapung penghubung antara Kecamatan Batu Jajar dengan Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat yang baru saja beroperasi, ambruk. Dua pengendara motor pun terperosok ke dalam Sungai Citarum. Inilah detik-detik ambruknya jembalas atau jembatan terapung yang menghubungkan Kecamatan Batu Jajar dengan Kecamatan Cihamplas di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Terlihat seorang ibu yang membonceng anaknya hendak melakukan penyeberangan di jembatan. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba jembatan ambruk hingga membuat ibu yang berboncengan dan pengendara motor lainnya terperosok ke dalam Sungai Citarum. Korban pun histeris kesakitan akibat tertindih kendaraan dan sempat tenggelam ke aliran sungai. Diduga jembatan terapung ini ambruk akibat kelebihan beban. Untuk melintasi jembatan wisata ini, warga harus mengeluarkan biaya Rp2.000 hingga Rp3.000. Tadi ada motor yang terperosok. Mungkin itu karena apa itu? Ada simpang siur ini kendaraan harusnya diatur satu-satu, Pak. Ini kendaraan cuman masuknya itu ada yang sebelah situ, ada yang sebelah sini. Jadi gitu ambruk. Jadi berat itulah. Ya kelebihan beban itu. Kini jembatan telah dilakukan perbaikan, namun akses jalan menuju jembatan ditutup sementara. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, Anies melaporkan.